Seringkali kita mendengar tentang berbagai fenomena tak masuk akal yang membingungkan ilmuwan dan di luar logika. Namun apakah ini hanyalah puncak gunung es? Seiring dengan fenomena tersebut, manusia sejak zaman dahulu telah bertanya, apakah tujuan kehidupan kita? Mengapa kita dilahirkan? Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah hantu dan malaikat benar nyata? Apakah ada suatu dunia di luar sana yang sama sekali tidak kita sadari dan tidak bisa diteliti oleh sains modern? Anggaplah kita menamai dunia itu sebagai dimensi spiritual. Bagian dari alam semesta yang tidak dapat kita rasakan dengan panca indera, pikiran, maupun intelek. Apakah tanpa kita sadari, kita sebenarnya dipengaruhi oleh dimensi tersebut? Dan jika ya, seberapa sering dan kuat pengaruhnya? Yayasan Penelitian Sains Spiritual atau SSRF memfokuskan diri untuk mengungkap sains di balik fenomena spiritual dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengaruh dimensi spiritual pada hidup kita. Menggunakan mesin biofeedback, studi kasus nyata, dan indera keenam mendalam, dalam seri ini, kami akan berusaha menjembatani antara dunia fisik yang dikenal dengan dunia spiritual yang tak dikenal. Karena sifat dasarnya, penelitian dimensi spiritual harus dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan dimensi fisik. Alat-alat seperti pita ukur dan timbangan sangat ideal untuk mengukur dimensi fisik. Namun peralatan tersebut tidak akan pernah mampu mengukur kecerdasan manusia, apalagi dimensi spiritual yang lebih halus lagi. Kami menemukan bahwa dimensi spiritual hanya bisa diteliti sepenuhnya dengan indera keenam mendalam. Bahkan dengan mesin biofeedback, paling jauh kita hanya bisa mengukur tepian dimensi spiritual. Sebenarnya, kita semua memiliki indera keenam. Contoh sehari-harinya adalah firasat dan intuisi. Tanpa alasan logis, kita sering dapat menilai seseorang segera setelah ia masuk ke dalam ruangan. Dan di ujung spektrum lainnya, kami menemukan bahwa beberapa orang yang telah sangat maju secara spiritual memiliki akses penuh pada kecerdasan yang lebih tinggi, yang sering disebut pikiran dan kecerdasan alam semesta. Akses yang sangat kuat ini memungkinkan banyak kemampuan supranatural, seperti prediksi akurat akan masa depan. Kami juga menemukan bahwa kualitas informasi yang diterima melalui indera keenam sangat bergantung pada kemampuan atau kematangan spiritual yang didapatkan dari bertahun-tahun latihan spiritual. Sekarang mari kita mengalihkan perhatian pada tujuan hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa niat mendasar dari setiap tindakan adalah untuk mendapat kebahagiaan atau menghindari penderitaan. Kebanyakan kita tidak bermasalah dengan kebahagiaan. Namun penderitaan selalu membuat masalah dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kita mengatasi rasa sakit dalam hidup kita. Metode pertama adalah metode pengalihan perhatian. Contoh metode ini adalah ketika terjadi pertengkaran antara suami istri. Di tengah argumen panas, sang suami langsung pergi keluar rumah dan menuju ke bar
di mana ia minum-minum untuk mengatasi rasa sakitnya. Sang istri pergi berbelanja dan membeli sepasang sepatu yang sangat mahal. Amarah memudar, seiring teralihnya pikiran. Namun masalah tidak terselesaikan. Kita semua kemungkinan besar pernah menggunakan cara ini pada suatu titik kehidupan kita. Menyapu masalah ke bawah karpet dan berharap masalah itu tersembunyi selamanya. Metode kedua adalah yang paling sering digunakan oleh sains modern. Di sini kita mengidentifikasi masalah, lalu mengidentifikasi penyebab, dan menerapkan suatu solusi. Jadi pada kasus sebelumnya, masalahnya adalah depresi, penyebabnya adalah pertengkaran rumah tangga, dan salah satu solusinya adalah meminta pendapat dari konselor pernikahan. Namun dalam beberapa kasus, apapun solusi yang kita coba, masalah selalu datang kembali, dan sains modern gagal memberi solusi. Dalam beberapa kasus seperti ini, ketika seseorang akhirnya berdoa pada Tuhan atau suatu kekuatan yang lebih tinggi, mereka mengalami penyelesaian masalah secara ajaib. Juga telah banyak penelitian menyatakan bahwa pasien dengan keyakinan agama yang kuat merespon pengobatan dokter dengan lebih baik. Agama sepertinya juga berfungsi sebagai pencegahan dari potensi masalah. Studi yang dilakukan oleh Pusat Nasional untuk Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat di Universitas Columbia mendapati bahwa orang dewasa yang tidak pernah menghadiri ibadah keagamaan berpotensi 8 kali lebih besar menggunakan marijuana dibandingkan mereka yang hadir setiap minggunya. Jadi apa kaitan antara upaya spiritual dan mengatasi rasa sakit akibat masalah hidup? Setelah meneliti ribuan kasus dan efektivitas upaya penyembuhan selama lebih dari 2 dekade, kami mengkategorikan masalah sesuai akar penyebabnya. Kami menemukan bahwa untuk setiap masalah yang dihadapi seseorang, bisa jadi terdapat 3 dimensi akar masalah, yaitu fisik, psikologis, dan atau spiritual. Akar penyebab masalah bisa jadi adalah campuran ketiganya. Mari kita lihat suatu contoh untuk lebih jelasnya. Misalkan seseorang mengalami migrain. Itu bisa diakibatkan penyebab fisik, misalnya sisa mabuk dari pesta semalam. Atau bisa jadi diakibatkan akar penyebab psikologis, misalnya orang itu sedang dalam tekanan stres berat. Namun bisa jadi juga memiliki akar penyebab spiritual. Sebuah indikasi penting suatu masalah berakar dari penyebab spiritual adalah jika ia tidak sembuh, walaupun sebenarnya mudah diobati oleh sains modern. Masalah yang akar penyebabnya bersifat spiritual bisa muncul dalam berbagai cara. Misalnya masalah keuangan, kesehatan, pertengkaran rumah tangga, kecelakaan, dan penyakit mental. Tunggulah episode berikutnya karena kami akan berbagi mengenai berbagai tipe masalah spiritual dan contoh kasus nyatanya. Berikut adalah studi kasus di mana akar penyebabnya telah nyata bersifat spiritual dan mencakup masalah umum seperti orang yang sakit eksim, bermimpi buruk secara berulang, bermimpi akan leluhur, tindihan, dan bahkan kasus aneh, sendawa yang terus menerus.